Momen kalender ini, Kamis 18 Maret 2021, 666 bangunan Skyframe ini mengkonferensikan kepemilikan untuk komplek perumahan JCT dan perusahaan internasional IndiHome. Hingga saat ini masih atas nama Bapak Dipana Giting Suka. Konferensi ini dilangsungkan untuk pengurusan tentang kepemilikan Bapak Dipana Giting Suka, menyangkut juga pemasaran dan pengelolaan pengembangannya kepemilikan Bapak Dipana Giting Suka melalui 666 Irwan Pandu Skyframe ini. Inspirasi, ide, dan juga status sebagai top management dari kepemilikan Bapak Dipana Giting Suka. Komplek perumahan JCT dan termasuk juga perusahaan multinasional IndiHome. Pada momen kalender ini menyangkut juga untuk pengelolaan dan juga bangunan, tanah dan bangunan lokasi Cafetaria Kudeta yang berada di kawasan perumahan Komplek JCT. Dikonferensikan juga pada saat sekarang ini atas nama Bapak Dipana Giting Suka, fix kepada Bapak Dipana Giting Suka. Pada momen konferensi ini perlu untuk dilangsungkan karena keterkaitan pengurusan kepemilikan Bapak Dipana Giting Suka. Bapak Dipana Giting Suka kepemilikannya hingga tahun milenium ini. Menyangkut juga tentang isu-isu yang menyatakan simpang siur tentang kepemilikan tanah dan bangunan Cafetaria Kudeta yang berada di kawasan Komplek JCT. Sesungguhnya kawasan Komplek Perumahan JCT adalah kepemilikan kepada nama Bapak Dipana Giting Suka. Orang tua kandung dari 666 Irwan Cornel Skyframe ini, nama Irwan Cornel. Kontak publik lokal Kota Medan, isu-isu terdengar menyatakan tentang kesimpangsiuran atau upaya-upaya untuk menyatakan kepemilikan dari perusahaan IndiHome dan juga Komplek JCT. Pada momen konferensi ini, 666 Irwan Pandu Skyframe ini selaku anak kandung dari Bapak Dipana Giting Suka ingin mengkonfirmasi tentang kepemilikan dari perusahaan multinasional IndiHome termasuk juga perumahan Komplek JCT masih berstatus atas nama Bapak Dipana Giting Suka. Pemilik dari kawasan Medan Johor, perlintasan Simpang Kuala dan juga karya wisata. Pada momen konferensi ini tentang Bapak Dipana Giting Suka selaku pengusaha pemilik aset secara nasional Indonesia, Bapak Dipana Giting Suka terkait pula kepemilikan aset untuk industri perbengkelan dan tambal ban dalam negeri. Terkait kepada industri karet deli, menyangkut juga karet tambal, karet ter, tambal ban dalam. Dikonferensikan juga sungguhnya pabrikan melalui nama Bapak Dipana Giting Suka, kepemilikan kepada nama Bapak Dipana Giting Suka. Pada momen kalender ini, Bapak Dipana Giting Suka melalui 666 Ruang Kondis Skyframe ini ingin melangsungkan konferensinya untuk mengkonfirmasi tentang isu-isu atau upaya-upaya menyatakan kepemilikan Bapak Dipana Giting Suka. Bapak Dipana Giting Suka terkait kepada Komplek Perumahan JCT. Pada riwayatnya sesungguhnya terkait juga kepada Komplek Perumahan Gria
terkait juga kepada kompleks perumahan Citra Garden, terkait juga kepada kompleks perumahan Tomang Elok, Kota Medan, Sumatera Utara. Pada momen konferensi ini, perlu untuk ditegaskan konferensi bahwa Bapak Libana Gintik Suka masih berstatus sebagai pemilik dari kawasan kompleks perumahan JCT Medan Johor, Kota Medan, Sumatera Utara. Termasuk juga perusahaan WiFi Nasional IndiHome masih berstatus kepemilikan kepada nama Bapak Libana Gintik Suka. Pada momen konferensi berlangsung kalender ini, Kamis 18 Maret 2021, keterkaitan pula kepada tanah dan bangunan Cafeteria Kudeta yang berada di kawasan komplek perumahan JCT masih berstatus kepemilikan kepada nama Bapak Libana Gintik Suka. Untuk mengkonfirmasi isu-isu yang terdengar tentang upaya ataupun pernyataan menginginkan kepemilikan Bapak Libana Gintik Suka atas kompleks kawasan JCT, dan pada momen tahun milenium ini terkait juga kepada perusahaan WiFi Nasional IndiHome, Bapak Libana Gintik Suka menginginkan kerjasamanya oleh sosial masyarakat kompleks kawasan JCT untuk mengkonfirmasi kontak terhubung satu sama lain kepada Bapak Libana Gintik Suka. Nomor 66 ruang kolom discovery ini, pada momen kalender ini menyangkut juga tentang projek Cafeteria Kudeta yang berada di lokasi kawasan perumahan di JCT. Direncanakan untuk pengembangan penambahan infrastruktur tekstur bangunannya tentu atas nama Bapak Libana Gintik Suka juga, dalam bentuk wujud yang berbeda, eksklusif, dan menyangkut juga kepada projek IndiHome Bapak Libana Gintik Suka atas nama 666 Irwan Koniska Offering ini. Projek paket IndiHome 666. Demikian konferensi ini dilangsungkan untuk konfirmasi kembali kepada Bapak Libana Gintik Suka. Cafeteria Kudeta direncanakan berstatus POP untuk projek IndiHome 666 Irwan Kondisika Frame ini, di mana nantinya bangunan dan infrastruktur atau tekstur bangunannya akan ditambah dalam bentuk yang berbeda, memiliki pintu utama di bagian depan, dan juga memiliki lantai bertingkat untuk pembagian jenis fasilitas yang diberikan dengan nama yang berbeda, pizza atau pub IndiHome 666 Alien, tembok berlapis 5 keliling dan tebal kedap suara termasuk atap, dengan sound speaker yang mumpuni dan sempurna,
serta sinkron dengan jenis tembok kedap suaranya. Pak Indihome 666 Alien sebagai ganti dari nama kudeta masa kini merupakan proyek pengembangan penambahan dari tekstur infrastruktur lokasi kafetaria kudeta di kawasan komplek J-City. Atas nama Bapak Dimana Ginting Suka, pemilik dari kawasan komplek J-City. Sesungguhnya menyangkut pengurusan atau kesepakatan kerjasama antara anak kandungnya, 666 Ruang Kondisi Covering ini, dengan Bapak Dimana Ginting Suka untuk proyek berjudul Paket Indihome 666 yang akan dikembangkan pada lokasi kafetaria kudeta. Karena terkait juga perencanaan untuk pengembangan penyempurnaan kafetaria kudeta. Nantinya akan bernama Pub Indihome 666 Alien dengan pintu masuk depan yang memerlukan akses tiket bagi para pengunjung. Tiga lantai bertingkat diciptakan untuk membagi fasilitas ataupun konsentrasi dari masing-masing lantai. Lantai satu untuk live music atau pub saja, sedangkan lantai 2 untuk diskotik dan lantai 3 untuk kafeteria ruang terbuka. Masing-masing memiliki tiket yang berbeda dan juga terpisah dengan tiket Indihome 666. Atas nama tanda tangan nama Bapak Adibana Ginting Suka, tanda tangannya nanti untuk realisasi proyek penambahan infrastruktur kafetaria dan juga proyek Indihome 666 tersebut atas nama Bapak Adibana Ginting Suka, bukan yang lainnya. Atas nama Bapak Adibana Ginting Suka semata. Konsep proyek ini sesungguhnya secara fokus utama atau secara sederhana adalah tentang proyek pengadaan penyelenggaraan paket Indihome berjudul 666. Indihome dengan sistem ticketing yang berfokus atau bersegmen untuk bidang usaha yang menginginkan pengadaan fasilitas wifi di lokasi usahanya, wifi berbayar. Demikian penjelasannya. Yang lalu dikembangkan secara base camp ke dalam satu bentuk proyek yang mengikutkan perencanaan pengembangan atau penambahan infrastruktur kafetaria kudeta di kawasan G-City. Karena juga pentingan dari Bapak Adibana Ginting Suka selaku pemilik kafetaria kudeta. Hingga saat ini belum berubah statusnya. Kawasan yang nantinya akan bernama ganti Pizza atau Pub Indihome 666 Alien merupakan kawasan yang sesungguhnya memperlengkapi proyek realisasi paket Indihome 666. Paket wifi berbayar dengan segmen kepada bidang-bidang usaha masyarakat yang menginginkan pengadaan fasilitas wifi dengan sistem bayar. Nama 66 Ruang Kondisi Covering ini pada momen kalender ini menyambut konferensi tentang komplek perumahan J-City dan juga perusahaan multinasional BUMN Badan Usaha Milik Negara kepada nama Bapak Adibana FPK Adibana Merdeka
Adibana Ginting Suka. Menyangkut kepada 666 ruang kondisi Kavri ini, karena keterkaitan juga status anak kandung dari Bapak Adibana Ginting Suka. Nama 66 ruang kondisi Kavri ini, inspirasi dan pengembangan untuk proyek menyangkut kawasan JCT. Soal spesifik pada momen ini keterkaitan kepada lokasi bernama Cafeteria Kudeta. Bapak Adibana Ginting Suka menginginkannya Cafeteria Kudeta karena juga kepemilikan Bapak Adibana Ginting Suka atas Cafeteria Kudeta JCT. Karena Bapak Adibana Ginting Suka menyepakati untuk konsep pengembangan ide oleh 666 ruang kondisi Kavri ini. Pizza Pub in the Home 666 Cafeteria Kudeta dengan bentuk yang berbeda berlapis tembok indoor dengan sistem tiket berbayar untuk para pengunjung, untuk fasilitas menu halal dan termasuk juga wifi yang berjenis berbayar. Indihome 666 atas nama Bapak Adibana Ginting Suka karena keterkaitan pengurusan atau kesepakatan untuk proyek berjudul Indihome 666. Bapak Adibana Ginting Suka pemilik perusahaan wifi nasional Indihome disepakati untuk dikonferensikan atas nama 666 ruang kondisi Kavri ini di internet. Pizza nama ganti nantinya untuk gedung berlantai 3 Cafeteria Kudeta masa kini berfasilitas live music dan juga live radio di lantai 1 serta diskotik di lantai 2 dan kafetaria terbuka, ruang terbuka di lantai 3. Masing-masing lantai memiliki tiket dengan pembayaran yang berbeda yang dipisahkan juga untuk pembayaran tiket Indihome 666. 666 ruang kondisi Kavri ini proyek tentang Cafeteria Kudeta berganti nama kepada pizza menyangkut juga pengembangan atau dukungan untuk para penggemar entertainment. Pizza sebagai pendukung atau penyelenggara entertainment Kota Medan. Penikmatnya dan juga tentang kegemarannya para penggemar entertainment di Kota Medan melalui proyek judul Indihome 666 atas nama naungan kawasan komplek perumahan JCT atas nama Bapak Adibana Ginting Suka dengan fasilitas yang ditawarkan nantinya termasuk juga di dalamnya live music band yang menggunakan sistem berbeda, tidak menggunakan bintang tamu namun sewa karaoke atau parade band yang berpendaftaran serupa festival untuk para pesertanya. Tidak ada bintang tamu. Janjian atau booking dulu sebelumnya dengan pembayaran pendaftaran dan menyertakan video contoh performance untuk menjamin kemampuan bermusik para personil termasuk suara sound system. Festival disepakati penyelenggaraan atau penentunya atas nama Pizza, pengelola Pizza Cafeteria Kudeta pada saat sekarang ini. Band yang bagus performance-nya akan diikutkan ke dalam list video YouTube Pizza
Bob IndiHome 666 Alien. Administrasi pembiayaan dilangsungkan kepada pihak pizza. Demikian untuk fitur ataupun fasilitas band atau live music. Lalu selanjutnya tentang live radio, merupakan fasilitas untuk kenyamanan suasana. Nah, penjelasan request lagu termasuk juga TV di home dan juga menyangkut kepada bentuk festival yang menyertainya, festival lawak dan termasuk juga festival pembicaraan berdiskusi tentang Kota Medan, tentang inspirasi-inspirasi pertemanan. Demikianlah live radio. Live radio sesungguhnya adalah satu fasilitas yang disertakan ke dalam pizza untuk pengelolaan dan juga kenyamanan suasana. Bisa pesan-pesan lagu, kirim salam juga bisa seperti radio, hanya saja ini live dan memiliki fitur percakapan diskusi bersama para tamu. Pak IndiHome 666 menyangkut juga kepada nama Bapak Adipana Ginting Suka, memiliki konsep yang sesungguhnya menyangkut kepada proyek paket IndiHome 666 atas nama 666 Ruang Kondiskafri ini. Bapak Adipana Ginting Suka menyepakati proyek 666 Ruang Kondiskafri ini dan ingin menyelenggarakannya di kawasan komplek perumahannya, J-City. Termasuk juga tentang IndiHome sebagai bagian dari perencanaan untuk konferensi publiknya untuk statusnya sebagai pemilik dari komplek J-City. Termasuk juga perusahaan wifi nasional BUMN IndiHome tersebut. Bapak Adipana Ginting Suka mengkonfirmasi melalui 666 Ruang Kondiskafri ini pada momen kalender ini pemilik belum berubah statusnya pemilik dari kawasan komplek perumahan JCT termasuk juga perusahaan wifi nasional IndiHome. Bapak Adipana Ginting Suka menginginkan inspirasi ide dari anak-anak dunia karena juga termasuk tentang klaim penemuan nomor termasuk dalam Alkitab atas nama anak-anak dunia 666 Irwan Cornell Discovery ini. Pak IndiHome 666 termasuk juga tentang konsep penyelenggaraan kawasan perbengkelan, perbelanjaan, spare part dan juga termasuk tambal ban di komplek perumahan di City. Sebagai pertimbangan kepada Bapak Adipana Ginting Suka atas nama pengajunya, nama Ruan Cornell, anak kandung dari Bapak Adipana Ginting Suka. Bapak Adipana Ginting Suka terkait tentang industri tambal ban, industri karet deli, termasuk juga tentang spare part otomotif menyangkut kepada karet tambal ban dalam sejak tahun-tahun sebelumnya. Bapak Adipana Ginting Suka seorang desainer untuk otomotif, kontak konferensinya pada momen kalender ini juga tentang Innova, Toyota Innova dan yang terbaru menyangkut juga kepada R3 Calya
pada momen konferensi prematur ini, 666 ruang discovery ini diinginkan untuk menyebutkannya juga. Bapak di mana kita suka seorang desainer otomotif menyangkut kepada merek Innova dan juga Daihatsu Grand Max, Avanza, R3, Calya. Bapak di mana kita suka pemilik komplek perumahan JCT sekaligus perusahaan IV nasional BUMN Indihome, Adir Pekan, Adibana Merdeka. Pada momen kalender ini telah dilangsungkan konferensinya oleh 666 Ruang Discovery ini. Kontak menginginkan untuk terhubung kepada Bapak Adibana Gintik Suka. Sosial masyarakat perlu untuk konfirmasi kontak Bapak Adibana Gintik Suka untuk menepis isu-isu tentang kepemilikan komplek JCT dan juga Indihome selain daripada nama Bapak Adibana Gintik Suka. 666 Ruang Discovery Meeting pada momen kalender ini menyangkut proyek pengembangan penambahan dari lokasi Cafe Taria Kudeta juga keterkaitan entertainment lokal atau senama 666 Ruang Discovery Meeting nantinya pizza pengganti dari Cafe Taria Kudeta. Pengadaan untuk event organizer ataupun dukungan untuk entertainment yang sesungguhnya menyangkut proyek judul Indihome 666. Sampai jumpa. Semua orang dapat menemukan 666 Ruang Discovery Meeting melalui internet global social media, termasuk juga Google, Facebook, termasuk juga video melalui YouTube serta link-link social media dan website yang ada di internet. 666 Ruang Discovery Meeting sampai tahun 2021 ini masih tetap bersikeras official sponsor internasionalnya adalah kepada Alien Family Global. Momen deklarasi untuk keberadaan kenegaraan mata uang Alien Family, simbol mata uangnya 666. Terima kasih dan sampai jumpa.